Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang kembali di Open Innovation Talk kita yang ketiga. Jadi aku mau perkenalkan sedikit ya tentang OIHUB. OIHUB itu adalah sebuah Open Innovation Ecosystem di mana kita ingin sekali ya membantu organisasi dalam menyelesaikan big scale complex problem yang mereka dalam bisnis, social, dan juga sustainability challenges dengan pendekatan Open Innovation dan juga System Thinking. Nah, salah satu program yang kita punya itu adalah Open Innovation Talk, di mana kita akan membahas tentang berbagai macam inovasi yang sudah ada nih di sekitar kita di berbagai macam industri. Nah, malam ini kita akan ngobrol tentang creative innovation di industri fashion nih. Jadi judulnya adalah Building Creative Innovation for Sustainable Fashion. Aku baca dulu ya background-nya ya. Jadi pada dasarnya kan sekarang ini lingkungan di mana tempat kita tinggal itu kalau bisa dibilang mungkin sedikit apa ya, mungkin terganggu atau bisa jadi sedikit memburuk atau mungkin makin memburuk ya. Dan banyak banget permasalahan lingkungan yang kita hadapi seperti climate change, pollution, terus juga kekurangan air dan juga masalah sampah plastik. Nah, di mana salah satu sektor atau industri yang berkontribusi banyak dalam perusakan lingkungan itu adalah si industri fashion. Ya, di mana banyak sekali apa si fashion industry ini memakai sekitar 20.000 macam bahan kimia untuk membuat pakaian dan juga beberapa dari fashion yang kita pakai ini menggunakan bahan plastik. Nah, karena concern atau karena pertimbangan lingkungan inilah banyak sekali mendorong berbagai macam pihak untuk melakukan inovasi di sektor fashion. Fashion itu bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya sektor fashion ya. Dan juga banyak sekali sekarang brand-brand yang mulai mempertimbangkan penggunaan bahan yang berdampak, yang menggunakan bahan yang ramah lingkungan dalam produk-produk pakaian yang mereka. Dan di sesi ini kita ada tiga orang speaker yang udah kita undang untuk berbagi opini dan juga membagikan pendapat mereka yang berkaitan dengan industri fashion ini. Yaitu pertama adalah Libby Sujasi. Libis ini bisa dibilang ada salah satu aktivis ya yang selalu mempromosikan tentang sustainability. Dulunya juga Libis ini punya satu clothing brand ya, mau memulai clothing brand di bidang sustainable fashion. Terus kemudian juga ada Rifan Sevilla. Rifan ini salah satu aktivis fashion juga yang mulai tertarik nih dengan sustainable fashion. Dan satu lagi ada Kathleen. Kathleen ini bekerja di sebuah organisasi yang membuat clothing line atau pakaian-pakaian dengan pendekatan sustainable fashion, gitu ya. Halo, selamat malam Libby, selamat malam Rifan. Oh, by the way, Kathleen akan join kita jam 7 karena beliau lagi ada acara dulu. Jadi dia akan menyusul jam 7. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu ya bareng Rifan dan juga bareng Libby. Halo Rifan dan halo Libby. Boleh open mic-nya kalau bisa? Iya, halo Mbak Dina, halo teman-teman OIHUB. Salam kenal ya. Ya, halo Libis. Hai Mbak Dina, hai semuanya, salam kenal. Oke, baik, mungkin untuk mulainya kita kenalan dulu nih. Mungkin siapa yang mau duluan kenalan nih? Mungkin Libis boleh memperkenalkan diri dulu. Oke, boleh, makasih ya Mbak. Terima kasih Mbak Dina dan teman-teman di OIHUB yang sudah memberikan saya kesempatan pada malam hari ini. Truly honored, walaupun sebenarnya saya nggak bergerak banyak di bidang fashion, but currently working as a sustainability professional. I'm also formally trained in sustainability, di bidang sustainability. Tadi Mbak Dina sempat mention saya pengen bikin, saya sudah sempat punya wacana, sebenarnya udah sempat produksi juga kemarin untuk bikin clothing brand, tapi during COVID, I had to reflect and reconsider to not doing it karena kan saya juga pengen walk the talk dong. Jadi saya nggak pengen push orang untuk membeli baju yang sebenarnya belum dibutuhkan. But like as the world is
started opening again, probably I'll go back to my plan. Gitu. Oke. Nah, menarik tuh. Nanti kita ngobrol nih ya soal tantangan di sustainable fashion ya. Oke. Thank you, Libis, untuk perkenalannya. Sekarang kita mau dengerin dulu tentang Rifan. Oke, silakan Rifan. Hey, halo, thank you Mbak Dina dan teman-teman OI Hub. Aku Rifan. Sebenarnya kalau untuk fashion sendiri juga aku gak ada background untuk dari kuliah ataupun apa ya, selama pekerjaan ya yang berkaitan dengan fashion. Tapi memang dulu sempat volunteering juga yang terkait dengan fashion, dan memang dari dulu sih interestnya di fashion sampai tahu juga soal mengenai apa ya, sustainable fashion ini gitu, dan gimana sih sekarang perkembangannya di tahun 2021 ya gitu. Jadi memang ya menarik banget, dan thank you banget udah sempat diajak nih di talk kali ini. Oke. Ya, sama-sama Rifan, thank you juga ya udah mau join kita kali ini. Oke. Nah sekarang aku mau ngomongin dulu nih, pertama ya kita ngomongin soal tantangan ya. Tadi kan kalau nggak salah Libis bilang sebelumnya itu punya wacana untuk memulai sebuah clothing brand ya. Dan ini adalah sustainable fashion, tapi akhirnya dipospon atau berhenti dulu gitu kan, karena you know tidak ingin push orang untuk membeli barang yang sebenarnya belum dibutuhkan. Nah, ngomong-ngomong nih, kira-kira emangnya apa sih tantangan yang ada di sektor sustainable fashion ini, atau apa sih tantangannya orang gitu ya untuk mengadopsi yang namanya pendekatan sustainable fashion ini? Sebenarnya just like any other sustainability issues, fashion itu juga very very complex ya. Jadi bukan not just talking about its environmental impact, but also social impact along its supply chain gitu. Nah, apalagi dengan maraknya konsumsi tinggi untuk fast fashion, itu yang membuat fashion industry ini sangat-sangat tidak sustainable kan. Setiap season modelnya ganti. And us as consumers, we feel like we're obligated to follow this trends gitu. Padahal sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya fashion ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan unsustainable consumption gitu. Nah, during COVID, kan ini kan sebenarnya plannya tuh aku mulai sebelum COVID, cuman kan planning and then looking for the right partners itu kan we took like one year, it took us a year to find the right partner, to find the right material, to find the right brand and so on gitu kan. Nah pas itu jatuhnya COVID, terus semua orang pada WFH. Pas WFH, we wouldn't need kayak clothes to go out. Well, I'm still wearing my clothes to go out pas kerja. Cuman not everybody is like me gitu kan. Most people, they still work in their pajamas gitu. Nah, with the notion that sustainable fashion itu sebenarnya mengurangi irresponsible consumption, makanya aku kayak langsung mikir, oh, kalau aku push ini ke market, sama aja dong aku nge-push orang-orang untuk beli produk yang mereka nggak butuhin gitu. Jadi I think a lot of people like me, they would contemplate, of course, kayak on one side kita butuh pengusaha tetap butuh duit gitu, cuman whether they have feeling of responsibility or not, itu balik ke diri masing-masing sebenarnya begitu. Dan kita sebagai konsumer juga harus bijak sebenarnya untuk membeli gitu. Nah itu tantangannya sih Mbak selama COVID. Makanya saya lihat selama COVID kemarin itu tren pajamas itu tuh naik banget, karena bahkan we work in our pajamas kan during lockdown gitu. Iya, juring. Ya ya. Ayo siapa nih? Boleh Reza nih. Siapa nih yang kerjanya di rumah tapi pakai pajamas? Kalau pakai pajamas berarti belum mandi dong ya. Oh. Oke. Nah, aku tuh jadi ingat ya sebenarnya sorry nih agak ote nih. Aku pas lagi WFH itu bukannya beli baju tapi beli lipstick. Kenapa? Atau enggak beli makeup, karena kita kan harus video
video terus ya, video tuh harus on pas lagi on call, jadi harus kelihatan cantik muka, bukan baju yang kelihatan. Oke, okay, so by the way, nah, okay, nanti aku mau nanya lagi nih tentang sustainable consumption ya, tapi aku mau nanya lagi sama Rifan ya. Rifan, kamu so far nih ya, udah sampai di mana nih dalam hal mengadopsi sustainable fashion? Dan tantangan yang kamu alami itu apa sih ketika mengadopsi sustainable fashion ini? Iya, oke. Okay. Wah, kalau yang aku alami sekarang sih sebenarnya dulu memang apa yang mulai melek soal sustainable fashion itu dari adanya kejadian yang di Rana Plaza itu kan. Jadi memang lebih fokus ke soal wage yang fair buat para pekerja garment sebenarnya. Jadi kan itu terkait juga sama industri fast fashion ya, di mana mereka kabarnya ya banyak yang mungkin apa yang membayar atau menggaji tenaga kerjanya itu kan kurang fair gitu. Nah, dari situ mulai merhatiin tuh, oh iya ya, berarti kalau misalnya tadi mungkin yang disampaikan sama Mbak Libis benar banget, ternyata prosesnya juga panjang dan kompleks ya, bahkan sampai selama ini tuh nggak kepikiran kalau mereka tuh dibayarnya seperti apa sih gitu. Dan dari situ jadi tahu, oh misalnya kalau memang pekerja yang baik harusnya mungkin dibayar berapa gitu. Dari situ kan sampai benar-benar harus apa sih, aku tuh nyari kayak biasanya emang tukang jahit itu dibayar berapa sih di sini kalau misalnya aku jahit baju sendiri gitu ya. Jadi kayak ngebandingin terus sama harga baju, oh sebenarnya kalau mungkin harga baju normal harus seperti ini. Nah, makanya sekarang juga nyari brand-brand yang mungkin selain tadi soal penggajiannya itu lebih ke ethical fashion gitu ya, mereka membayar tenaga kerjanya dengan baik dan benar. Terus juga udah mulai juga nih cari-cari yang namanya produk itu mungkin bahannya pakai yang ramah lingkungan gitu ya. Apalagi sekarang juga ada yang udah mulai naik lagi nih bahannya, kayak misalnya tencel, terus juga linen gitu kan, udah lumayan banyak tuh yang memang termasuk yang ramah lingkungan. Atau juga apa ya, aku lagi suka banget nih cari produk-produk yang upcycling. Jadi tuh kayak misalnya dari barang-barang apa sih, beberapa baju bekas mungkin dijadiin apa gitu ya. Nah, itu menurutku jadi salah satu solusi juga sih yang memang mungkin belum banyak kali ya. Jadi kesadaran orang juga mungkin belum banyak yang tahu gitu kalau misalnya ada barang-barang ini gitu. Jadi memang selain edukasi, mungkin awareness-nya juga perlu banget ditingkatin gitu. Jadi aku sih paling mengadopsinya sampai situ ya untuk sustainable fashion. Seberusaha mungkin nih kalau misalnya lagi mau apa beli baju, pertama lihat dulu perlu apa enggak sih sebenarnya baju itu. Kalau misalnya perlu, ada nggak sih yang bisa menggantikan gitu. Jadi mungkin kalau yang mirip-mirip di rumah ada, udahlah jangan beli dulu gitu. Terus kalau misalnya ternyata emang nggak ada, mungkin baru beli. Tapi harus ada yang keluar juga nih. Jadi apa ya istilahnya, mungkin decluttering kali ya. Jadi kalau mau beli baju satu, harus ada yang keluar juga satu. Itu salah satunya sih. Sama tadi cari baju-baju yang memang secara selain bahannya juga ramah lingkungan, yang apa ya, kayak upcycling gitu sih. Gitu Mbak Dina. Oh, I see. Oke, okay. Nah, ngomong, kamu mau nanya nih, kebetulan ngomongin soal bahan yang ramah lingkungan ya. So far, kamu mendeskripsikan bahan yang ramah lingkungan itu kan tadi kamu udah sebut ya, tencel, terus apa lagi gitu ya. Emangnya dia rasanya seperti apa teksturnya? Maksudnya, senyaman apakah memakai bahan yang ramah lingkungan, dan seberapa yakin kamu bahwa itu bahannya akan ramah lingkungan? Nah, oke. Okay. Aku sih selama ini memang taunya kan juga dari baca-baca juga ya. Nah, kalau misalnya soal ramah lingkungan, aku yang aku tahu mungkin salah satu prosesnya ya. Jadi dalam prosesnya gitu kan dia tidak memakai bahan kimia yang terlalu banyak, misalnya seperti dengan katun gitu kalau misalnya linen. Jadi itu sih yang mungkin aku coba cari gitu ya, bahan bajunya. Terus kalau masalah nyamannya, well, kayak mungkin nggak gitu ngerasain bedanya apa, tapi memang kalau secara bahan sih kayak lebih adem gitu ya, lebih lembut sih daripada biasanya aku suka pakai dulu kan katun gitu ya. Kalau sekarang mungkin antara linen, tencel kayak gitu. Ah, okay, I see. Menarik. Nah, kalau Libby sendiri nih ya, tadi juga Rifan ngomongin soal how to be responsible in the fashion consumption gitu ya. Terus Libis juga nyebutin tentang sustainable consumption. Kira-kira nih sustainable consumption itu ya, kalau bisa dideskripsikan itu seperti apa ya? Apa sih yang biasanya menjadi ciri khas atau perilaku dari sustainable consumption?
Sustainable consumption itu adalah we're doing more and better with less. Jadi kalau misalnya bahasa bahasa gaulnya itu minimalism gitu. So what that's what I'm apa preaching and practicing gitu. Jadi most of my clothes, most of my wardrobes itu warnanya warna neutral. And aku tuh ngitung gitu. Jadi tuh memang sengaja aku nggak beli lemari lagi, nggak beli hanger lagi. So I stop buying clothes. And I'm actually proud that I've been using beberapa tuh bahkan I've been using it for 7 years, for 8 years, and they masih masih bisa digunakan gitu. And well, I don't follow trends, cause trends come and go gitu kan. Jadi that's what's making us kayak terus menerus pengen beli kan kalau kita follow trend. Ya jadi sebenarnya emang itu intensinya harus dari diri kita sendiri sih, karena the definition of sustainable consumption itself adalah untuk doing more and better with less, dan itu bukan applicable di industri aja tapi dengan behavior kita gitu. Jadi yes, dan itu applicable juga di fashion yang aku lakuin ya tadi, nggak beli hanger lagi, nggak beli lemari lagi, beli baju yang bisa dipakai di occasion apa aja dan segala macam. Tadi aku juga dengar Rifan sebisa mungkin belinya yang bahannya materialnya lebih ramah lingkungan gitu ya. I actually agree with that. Kayak aku kalau misalnya harus beli baju baru yang belum ada di lemariku, kalau misalnya aku nggak ketemu di places that I normally go to buy my clothes, biasanya aku cari kainnya terus aku jahit sendiri gitu. Nah sebenarnya I still have kayak as a human I still have I still need to admit acknowledge that those kind of desires tuh masih ada. Kalau aku tuh baju yoga tuh I don't know why kayak it keeps teasing me. Jadi this year tuh I bought more than like 10 leggings, and karena WFH terus kan, jadi I have like reasons to keep buying it, karena aku pakai leggings sama blues terus, and then I'm like oh my god I need to stop this. Ya udah, jadi that's one of my like biggest sin this year probably in terms of fashion gitu. Paling sih ya keep your wardrobes minimal aja kalau in terms of like sustainable fashion ya. Itu okay. Sip. Oh, hi Kathleen. Kathleen sudah ada di sini. Boleh minta tolong Aisyah untuk make Kathleen as a speaker. Halo, selamat datang Kathleen. Thanks for joining us. Atau aku minta tolong Arno untuk making Kathleen as a speaker. So kita lagi ngobrol-ngobrol soal challenges and opportunities in building sustainable fashion ya. Nah, hi Kathleen, mungkin kita halo. Thank you. Sorry, ya, I'm late. Kamu lagi di Jakarta katanya ya? Iya, enggak, aku udah di Jakarta. Okay. Udah di Jakarta, cuma tadi ada meeting sama klien di luar. So, yeah, just tune in. Hi everybody. Ah, I see. Okay. Since you just join us, mungkin boleh enggak sedikit perkenalan tentang dirimu? Boleh. Jadi aku namanya Catherine, aku kerja di Liberty Society sebagai Business Operations and Strategy Manager. Liberty Society itself is an Indonesian-based social enterprise, still early stage. We aim to empower refugees who live in Indonesia through ethical corporate merchandise. Gitu. Okay, menarik banget nih. Jadi karena topik kita hari ini adalah tentang sustainable fashion, tadi juga Rifan nyebutin tentang basically his perception ya about sustainable fashion itu adalah salah satunya adalah tentang ethical fashion. Knowing and also being aware kalau misalnya baju yang kita pakai itu basically dibuat oleh orang-orang yang mendapatkan fair wages, itu bahasa yang gua rephrase ya. Nah, kalau misalnya, terus tadi juga Libis cerita nih, aku mau rephrase sedikit, ngulang dikit, bahwa sustainable fashion itu juga
menyangkut behaviornya kita nih yang berkaitan dengan fashion, di mana kebanyakan ya kalau kita udah ngomongin fashion itu tuh ganti season, ganti baju, gantilah, ganti isi wardrobe-nya kita. Terus Lilis cerita sedikit bahwa ini akhirnya menyangkut ke sustainable consumption. Nah, kalau Kathleen sendiri nih kira-kira ya, menurut Kathleen tantangan apa sih yang apa yang biasanya dihadapi di sektor sustainable fashion ini sendiri? Ya, thank you Kak Dina. For me, kalau di scope Liberty Society, tantangan kita itu lebih ke ini ya, apa namanya, raising awareness about sustainability fashion itself gitu. Karena kan memang salah satu key product kita itu juga kayak t-shirts, and then fashion apparels gitu kan. Dan kita itu marketingnya selalu aiming to tell the stories of sustainability in fashion gitu. Gimana kita tuh less buy, tapi sekalinya beli, kita beli yang sustainable. Nah, I think there are many Indonesians yang mulai aware, especially the millennials, mulai aware tentang sustainability in fashion, tapi mungkin mereka masih kayak redundant gitu untuk beli gitu ya, karena fashion yang sustainable itu kan apa ya, lebih kesannya lebih simple gitu, lebih minimalist gitu, dan gak yang terlalu ngikutin tren gitu kan. Jadi I think tantangannya lebih ke raising the awareness of the society about the sustainability fashion itself, sama getting the right supplier sih gitu. Apparently sekarang cotton commodity prices-nya lagi high banget gitu kan. Jadi ini bikin kita lumayan struggling juga in the business to continue using sustainable materials gitu. I see. Nah, kalau gitu ya, using sustainable material, biasanya apa sih yang menjadi ciri khas dari sustainable materials untuk fashion industry ini? Biasa itu adalah materials yang bisa terurai gitu ya dengan cepat. Itu salah satu simple indicator kalau dia tuh sustainable gitu atau biodegradable gitu. Mungkin Jess, you can speak more about this. I think you have more insight on this. Iya, yeah, jadi cuman kalau misalnya aku tawarin ke clients atau aku cari supplier, biasanya sih memang kita emphasize mas, kita mau yang misalnya whole cotton atau yang secara processingnya itu memang melibatkan fair wages gitu, dan processing the materials-nya itself itu memang sudah terverified sama sustainable certifications gitulah Kak, gitu. Oh, oke, menarik. Nah, kalau gitu kalau di Indonesia sendiri ya, udah banyak belum ya pelaku-pelaku yang bisa dibilang verified gitu ya, verified sustainable fashion players lah. Gimana? Mungkin Libis atau Kathleen bisa menjawab, atau mungkin Rifan? Oke, mau siapa nih? Kalau dari aku mungkin ya bisa aku share itu ya, so far lebih dari segi apa ya, konsumen kali ya gitu. Karena sebenarnya kalau dari segi apa ya, pemainnya yang memang apa bisa punya produknya gitu ya, yang tadi sustainable fashion gitu, so far sih sebenarnya udah banyak, gak cuma memang masih usaha, yang aku tahu tuh masih usaha-usaha kecil gitu. Ada usaha yang besar pun mungkin juga belum terlalu banyak yang tahu gitu. Kayak misalnya usaha-usaha kecil tuh ya, aku tahu misalnya ada yang upcycling ya, itu ada kayak Control New gitu. Kalau misalnya dilihat, dia biasanya upcycling material bekas jeans gitu. Terus aku lupa ada apa yang kayak dia tuh kayak zero waste gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin baju di dia, itu kayak misalnya satu bahan 2 meter itu akan kepake semua, jadi nggak ada waste-nya. Itu sebenarnya sih udah banyak ya gitu Mbak Dina, apalagi di Jakarta ya. Jakarta sih udah banyak sih setahu aku gitu. Jadi harusnya nggak sulit nyarinya kalau memang kita cari. Cuma memang untuk beberapa konsumen, kendalanya sekarang itu masalahnya masih di harga sih gitu. Karena kan juga memang yang diperjuangin tadi ya soal fair wages juga gitu. Jadi itu yang kadang masih ada apa ya, hambatannya kali ya kalau untuk konsumen gitu. Oke, menarik. Oke, nah kalau misalnya dari Kathleen sendiri, itu
Tapi tadi Katrin udah jemputin juga sih ya. Kesulitan. Tapi gimana nih? Itu kalau misalnya kesulitan nih menemukan yang namanya sustainable materials atau enggak verified sustainable materials player. Nah, itu how do you substitute it gitu loh. Kita sih yang jelas enggak mau plastik ya, Kak. Kalau misalnya klien minta plastik, kita bisa either way kita kasih alternative options, atau kalau misalnya memang nggak ada middle ground ya kita mau nggak mau harus reject ordernya gitu. Karena kan lucu juga ya kalau kita bilang sustainable tapi kita pakai plastik gitu. Kalau misalnya nggak ada substitusi materials, biasa kita kayak try to seek imported materials, tapi memang masih agak susah banget sih materials ini gitu. Cuman untungnya di LS itu produk kita itu lumayan fleksibel juga in terms of the materials gitu. Jadi kalau misalnya satu produk nggak ada, paling ya kita compensate dengan oh misalnya 70% cotton, 30%-nya other materials gitu kan, which is that is still okay gitu. Karena kalau kita mau keep the idealistic kayak 100% cotton, kadang itu nggak bisa gitu kan. Jadi emang harus sometimes harus compensate, tapi kita nggak yang compensate 100% jadi no sustainable gitu. So by the way, this is interesting talking about sustainable materials ya. Apakah nih kalian sampai mempelajari banget gitu ya jenis-jenis material? talking about mungkin material engineering atau I don't know what gitu ya. Tapi sampai segitukah perhatikan suatu pakaian atau suatu fashion itu tuh seberapa banyak material cotton-nya, seberapa banyak material lainnya? Mungkin dari Libis atau ya siapa aja yang mau share? Aku jadi penasaran sama baju gue sekarang gitu ya. Gue nggak pernah. Sebenarnya tadi Kathleen made a good point kalau plastik itu is a big no-no. It's like kalau misalnya tencel cotton itu kan kayak kita masih harus ngelihat dari supply chain-nya dan beberapa other factors. Tapi kalau plastik itu udah langsung that is not sustainable. That's the only kayak material yang udah langsung kita bisa itu. Tapi kalau kayak tencel, cotton, I think it really depends on like how we source it. Dan kalau kita pengen tahu itu, kalau dari segi environmental impact, sebenarnya viscose, tencel. Jadi tencel itu brandnya Lenzing untuk viscose, but like they have different technology on how to process it. Jadi sebenarnya kalau dari environmental impacts, tencel itu has lower environmental impacts than like the other normal viscose. Kalau dari environmental impactsnya sebenarnya cotton has like higher impacts karena dilihat dari water footprintnya. Tapi again kayak ini lagi-lagi kita lihat nih value chain-nya, dilihat kita sourcing-nya dari mana. Is it dari petani-petani di India, atau ada lagi isu dengan viscose adalah karena kan dia terbuat dari serat kayu ya. Apakah dari hutan yang sudah terkelola dengan baik, FSC certified, and so on. Jadi isunya itu benar-benar kompleks kalau kita ngelihat dari materialnya sendiri. Ya itu sih dari saya. Soalnya saya bingung. Very complex issue. Soalnya menarik banget loh. Tadi ketika Katrin bilang ada kalau misalnya mengandung plastik, aku jadi penasaran baju gue jangan-jangan mengandung plastik ya. Dan itu rata-rata di semua baju Mbak. Jadi kayak misalnya Mbak Dina ke Uniqlo, they would claim majorly made from viscose, tapi blendingnya pasti ada plastiknya. Cause you know like why we cannot stop using plastic? Plastic is such a wonderful material, sehingga orang-orang tuh susah untuk transition gitu. Dan it's so cheap, right? And like fast fashion needs a cheap material so people can keep buying their products gitu kan. Nah makanya juga ada yang bilang sustainable fashion itu mahal, karena materialnya mahal. Well, when you think about it, it's because you keep buying stuff that you don't need. You just need kayak 4 t-shirts, for example. You need 4 good organic cotton, fairly ethically made t-shirts. You don't need 20 t-shirts, for example. Then that costs you a lot of money. Kalau 4 doang kan, kalau harganya 200 ribu per t-shirts,
per t-shirt sudah cuma 800 ribu, rather than you buy 20 t-shirts yang per itunya juga 100 ribu, itu udah 2 juta gitu kan. Jadi sebenarnya again it's related to an unsustainable consumption. Nah, balik lagi ke materialnya, memang kita harus sebagai consumer harus jeli sih ngelihatnya, Mbak, karena itu it's mixed everywhere. I think Kathleen can share how hard it is to find a good and original as well as organic as well as ethically made a material. Oh wow. Okay, baiklah. Ingin mendengar dari Kathleen. Silakan Kathleen. Iya, just made a good point as well. It's so difficult karena kita tuh banyak sekarang kan lokal brand buat apa namanya? Sportswear itu kan lagi apa namanya lagi kayak growing banget kan. Jadi beberapa brand local brand for sports itu ada outreach ke kita untuk bikin mereka punya apa namanya kaos running for example. Nah, kaos running itu kan kayak any sportswear itu kan kayak dari plastik gitu kan. Yang kayak bisa nyerap tapi apa ya, just what do you call the materials? I'm not really sure what's the name, but nylon. Oh yeah. One of them is nylon, yeah, right. And it's made of majorly like plastic, right? Jadi kita harus turn them down gitu. Kita nggak bisa gitu. And apparently we haven't found any kind of like alternative materials to substitute that bahan gitu, Mbak. Jadi ya, it's pretty challenging for us to kadang tergoda juga, kadang tempted juga apa ambil aja, tapi nanti kita kayak kayak somehow kayak shifting dong, jadi nggak sustainable lagi. And then no, we should not do that. So it's hard to be an ethical companies, yeah, actually, especially social enterprise. Okay, understandable. Okay. Oh, jadi nylon, bukannya nylon itu, I don't know ya, mungkin aku nggak karena kurang tentang bahan, tapi nylon bukannya gerah ya, maksudnya di sisi apa sih dia bisa menyerap keringat, tapi nggak apa-apa. Okay, nah, tadi ini ayo ngomongin soal, lagi-lagi aku balik tentang sustainable consumption. Tadi Libis itu sempat cerita bahwa bahkan Libis sendiri tuh udah nggak beli lemari baru, udah nggak beli hanger baru lagi gitu kan. Nah, aku penasaran gitu ya, tapi kalau kita ngomong soal fashion, itu bisa jadi orang tuh ganti fashion karena bentuk badannya berubah nggak sih? Contohnya kayak, maaf ya, kayak gue gitu kan. Gue beli baju baru karena badanku melar. Jadi mau nggak mau gue beli baju baru. Tapi baju-baju lamaku ya nggak aku buang juga sih, aku simpen. Dengan berharap semoga aku badannya balik ke yang dulu lagi gitu kan. Nah, kira-kira nih kalau orang yang kayak gue gitu ya, yang mungkin bentuk badannya itu nggak bisa diprediksi lah. Itu akhirnya menyangkut ke gaya hidup juga nggak ya, ngomongin soal sustainable fashion, so, biar gue nggak beli baju baru lagi, gue harus, you know, gue harus mempertahankan bentuk tubuh gue segini gitu. Menurut kalian gimana? Gue penasaran aja sih. I don't know if masih relatable atau enggak gitu kan. Tapi kan bisa jadi ya orang itu beli fashion baru, apalagi kalau misalnya anak-anak itu yang gue lihat ya, aduh, fashionnya anak-anak tuh, ini pengalaman aku nih ya, beli baju buat keponakan. Wah, itu tuh cepet baru dipakai 2 atau 3 kali, udah sempit. Terus untungnya keponakanku itu dia numbuhnya memanjang, bukan melebar. Jadi masih bisa dipakai sih, meskipun akhirnya banyak baju dress-dressnya itu jadi baby doll gitu kan, atau yang laki-laki itu jadi ngatung celananya gitu. Tapi tetap bisa dipakai. Cuman nah, gimana tuh? Apa ya kaitannya antara si sustainable fashion ini dengan lifestyle kita nih? Kalau menurut, mungkin menurut Rifan deh, gitu kan. Oh, okay. Jadi, okay, kalau misalnya itu mungkin aku, gimana ya, aku mau jawab yang soal ini dulu, soal lifestyle tadi, lebih ke, tadi jadi dapat apa ya, kayak semacam ide lah, hacking idea dari Mbak Libis, bahwa kita tuh pakai baju yang memang mungkin, apa sih, tone-nya sama terus gitu kali. Jadi misalnya warnanya warna, kalau nggak hitam, putih, abu-abu, udah itu aja gitu. Jadi nggak pusing juga. Terus dengan tadi misalnya bisa beli dengan harga tertentu, apalagi kalau sustainable fashion gitu, itu juga bisa long term gitu ya, bahannya misalnya juga ramah lingkungan. Terus kita nggak perlu ngikutin tren juga tadi gitu kan, karena bajunya ya udah warnanya itu aja. Jadi itu jadi salah satu hack buat aku misalnya ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi ngomongin soal yang pertumbuhannya badan itu dari Mbak Dina,
Kalau dari aku sih gimana ya memandangnya, kayak memang sih kita pasti akan bisa apa ya, berkembang lah ya. Aku juga pasti nanti mungkin akan membesar atau gimana gitu. Tapi kalau dariku mungkin selama ada yang apa ya, bajunya mungkin pertama baju yang mungkin aku pakai selama badanku belum berkembang itu bisa aku serahin mungkin ke adikku atau yang lain, yang lain membutuhkan gitu. Jadi maksudnya masih bisa kepake, nggak kebuang. Atau kalau memang bisa dan memungkinkan, bisa dijadikan tadi yang upcycling. Jadi misalnya baju aku ada kaos ada dua gitu, bisa jadi apa ya kalau misalnya aku udah agak turun berat badan atau naik berat badan gitu ya. Jadi bisa di upcycling. Cuma memang aku sih yang baru kepikiran itu ya untuk sekarang, Mbak Dina. Jadi kayak mungkin tadi dari keponakan Mbak Dina juga gitu, dari apa mungkin ada saudara yang mungkin lebih bisa make bajunya gitu ya, atau enggak tadi misalnya di upcycling dibentuk jadi apa lagi yang bisa mereka pakai gitu sih. Oke, thank you. Karena ya kalau aku jujur ya, kadang-kadang aduh baju gue udah sempit. Satu, males beli baju baru, tapi kalau nggak punya baju baru juga baju yang udah ada nggak enak dipakai gitu kan, karena udah nggak nyaman. Nah itu gimana ya cara aku pengen tahu aja dari kalian bagaimana kita bisa menyesuaikan gaya hidup kita supaya kita juga bisa mengadopsi nih sustainable fashion ini dengan baik gitu. Ayo, mungkin dari Kathleen atau Libis? I think for me emang start from a lifestyle ya. Kayak aku kan juga punya banyak saudara-saudara perempuan gitu, dan kebetulan aku salah satu yang paling tua. Jadi sekarang ini aku udah kayak mulai, aku coba ajakin mereka gitu untuk thrifting gitu kan, dan misalnya untuk jual-jualin second pre-love gitu kan, barang pre-love mereka, especially fashion gitu. Kalaupun mereka gak mau jual, aku udah kayak ajak mereka buat kayak misalnya donate baju-baju kita ke, kalau yang masih layak pakai ya ke misalnya ke orphanage gitu kan, atau ke NGO-NGO. Tapi kalau misalnya yang udah gak kepake, sekarang kan ada tuh kayak beberapa companies gitu ya, kayak sejauh mata memandang kayak gitu-gitu, yang mereka mendaur ulang baju-baju kita gitu, yang kita simply as easy as tinggal cemplungin baju-baju kita ke keranjang mereka, dan ya kita nggak tahu lah diapain sama mereka gitu kan. Tapi what we know is that our waste gitu, our fashion waste itu nggak end up di landfill gitu, which is good gitu. Dan ini sih aku juga mulai mengadopsi lifestyle yang minimalis gitu ya. Kayak berharapnya sih bisa kayak Steve Jobs ya, bajunya itu-itu aja. Tapi namanya cewek kan agak susah gitu ya. Temptation-nya tuh banyak banget gitu kalau cewek. Jadi cuman lebih kayak creatively mix and match kayak gitu sih, Kak. Ya. Oke, interesting. Nah kalau Libis gimana Libis? Tadi si Kathleen barusan mention creatively mix and match. Kebetulan saya bukan anak kreatif, jadi even like my colleagues, mereka tuh udah tahu baju saya tuh Senin sampai Jumat kalau nggak putih, hitam. Terus kalau tiba-tiba saya pakai blues warnanya warna lain, they're like, wow, Libis punya baju lain ya selain warna putih dan hitam. Bahkan one day karena I only buy and have black bags. Jadi tuh kayak mereka kadang-kadang nanya, "Bis, lo mau ke ini pemakaman ada yang meninggal?" Enggak sih, emang kayak gini aja. Cause it's so hard for me, kayak emang agak juga males mikir gitu kalau pagi-pagi harus ganti baju terus mikir pakai baju apa gitu hari ini. So, one of the trick I have is that I only have kayak 3 colors in my wardrobe at the moment gitu. Kebetulan dari dulu juga suka baju warna itu. Terus tadi si Rifan sempat mention, Mbak Dina tadi yang mention gimana dengan anak-anak yang pertumbuhannya sangat rapid gitu ya Mbak ya. Jadi itu memang sesuatu yang kita nggak bisa avoid lah. Dan pasti sebagai tante, sebagai orang tuanya juga pasti pengen beli yang gemes-gemes gitu kan, yang lucu-lucu. That's like unavoidable lah. But like as I think as a lot of parents, they're more aware of this. Mereka tuh trying to be wise juga dengan
purchase mereka. Kayak beberapa temanku kayak bahkan beli baju tuh yang udah gede-gede aja karena mikirnya kayak, oh ini bentar lagi kayak my baby will outgrow this this specific baju gitu. Jadi mereka kayak nggak akan beli itu gitu. Nah, di beberapa inisiatif di Eropa itu bahkan ada yang rent out kids clothes sama baju ibu hamil. Karena baju ibu hamil kan cuma dipakai selama 9 bulan itu yang mengandung dan beberapa peralatan buat anak-anak sehingga dapat dipakai terus-menerus atau beberapa kali sebelum akhirnya ke end of life, whether di upcycle atau di recycle bahkan, atau kalau di Eropa tuh ada incinerator gitu. Kalau pertanyaan lifestyle sebenarnya lumayan pengaruh ya Mbak ya. Mungkin karena aku dari dulu makannya sama terus, jadi aku tuh beberapa ada bahkan blusku yang aku kemarin mamaku ketemu dari aku SMA sampai sekarang tuh aku masih bisa pakai. Because I've been just eating kayak sayur the whole time. Jadi I don't really gain weight. Even if I gain gak terlalu banyak gitu. Jadi I can still use my old clothes if I can still find it back in my parents ini sebenarnya lemari. Kadang-kadang tuh masih suka banyak baju. Lifestyle sangat berpengaruh dari makanan, dari kita berolahraga, dari kita bergerak gitu. Jadi mungkin itu juga harus diincorporate ke dalam hidup kita. Wah, luar biasa. Jadi ternyata sustainability fashion itu complexity-nya sampai ke lifestyle juga ya. Yang berbicara tentang system thinking, ngomongin soal complexity. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong nih ya, kan dari tadi kan kalau ngomongin fashion itu gue selalu refernya ke baju terus ya. Tapi I want to know from your point of view, ranahnya fashion, sustainable fashion itu sampai di mana sih? Mungkin kalau ada yang listener yang mau join as a speaker juga boleh loh ngasih pendapat ya tadi ngomongin soal apa sih relevansinya dari si apa sustainable fashion dengan lifestyle, atau kira-kira ranahnya sustainable fashion itu sampai di mana sih, apakah baju, apparel atau misalnya aksesoris. Silakan mungkin Mas Sultan atau mungkin Mbak Leni. Silakan Mas Sultan. Ya, Dina, am I audible? Udah kedengeran, Mas Sultan. Okay. So actually, gue cuma punya satu pertanyaan sih, from customer's perspective gitu ya. Kenapa sih gue harus follow sustainable fashion? What's in it for me gitu, in terms of consumerism value? Karena, to be honest, gue juga orang yang lumayan tukang belanja gitu ya, gitu. Dan ketika gue belanja baju, pasti pertimbangannya whether harganya murah tapi kualitas bagus atau harganya mahal sekalipun juga asal desainnya oke dan trendy, it's okay gitu. But don't get me wrong gitu. Gue juga cukup concern dengan sustainability gitu kan. I practice clean eating, I practice less plastic gitu. Tapi in terms of as a customer, gue juga pasti beli barang-barang atau milih sesuatu gitu, either makan di restoran atau apa, itu pasti nyari produknya kalau makanan itu harus yang enak, dan kalau produk-produk yang selain kuliner juga pasti yang delightful di gua gitu. Nah, untuk yang sustainable fashions ini, I still don't get it gitu. Kenapa as a customer, gua harus sustainable di luar dari tadi value-value itu tadi gitu. Gua cuma pengen tahu aja sih, gitu. Thank you. Okay. Silahkan. Mungkin Livis, silahkan Livis. Yeah. Mungkin saya bisa bantu menjawab ya Mas ya. Makasih Mas, good, very good question gitu. Kenapa sih kita harus peduli? Tadi saya di awal tuh sempat ngomong, just like any other sustainability issues, this issue is very complex. And why should we care about it? Karena fashion industry itu one of the most polluting industry in the world. Just like below couple of numbers below oil and gas industry. Kan kita mikir selama ini tuh yang dirty industry itu cuman oil and gas gitu. Well, not really. Fashion industry is really really dirty as well in terms of it's being polluting, in terms of it's being not human enough for its workers.
dan sebagainya. Kalau ngomongin polluting, bukan hanya air pollution, but also it's pollution to its surrounding waters. For example, untuk bikin satu kaos kita, itu tuh butuh berapa 20 galon, satu kaos 100% katun ya, itu butuh 20 galon air. Imagine kayak itu seberapa banyak, itu cuma satu kaos, and I'm not talking about the energy yet, energy consumption yet, I'm just talking about water. Terus selama proses menggunakan chemical untuk dyeing kan, karena natural dyeing requires very intensive labor dan gak murah, sehingga di industri besar pasti akan pakai chemical dyeing. Despite how sudah ada standar environmental standards yang menyatakan chemical dyeing itu ada beberapa jenis yang sudah environmental friendly, but it's still more costly than like the normal dyeings, right? Dan itu tuh polluting to our water. Di Bandung sendiri kan kita tahu Bandung itu salah satu pusatnya industri tekstil di Indonesia. Di daerah Bandung yang ada industri tekstil itu, their surrounding water is very very dirty. Karena kalau udara kan kita kan kalau kadang-kadang tuh udah terbiasa menghirup tuh terbiasa dengan itu, jadi kita nggak terlalu kerasa. Yang sebenarnya lebih kerasa tuh air sebenarnya. Jadi kerasa banget air di sekitar situ tuh, kita mandi juga langsung beruntusan biasanya. Di Solo juga, because it's big industry. In Solo we know which company it is. Jadi why should we care? Because we want to breathe clean air. We want to consume a clean water. Kita nggak mau, nggak pengen lihat pekerja. Kalau tadi Mas Rifan sempat ngomong, fashion revolution itu berdiri karena adanya human rights issues di pekerja fashion, benar. Karena saya dulu pernah interview satu orang di Bandung, bapak-bapak penjahit, beliau hanya dibayar dari satu brand itu, brand lokal Indonesia, lumayan gede, dia dibayar tuh cuma ₹1.000 per baju. Like, what can we buy with ₹1.000? So, kalau misalnya kita masih belum peduli dengan environment, that's fine. But I think as human, we have more empathy towards other human, right? So I think that's part of the reason why brands like Liberty Society yang benar-benar care dengan their workers itu, kita bisa tuh berempati di situ, gitu. Yeah, on that one I can agree, and actually that's one of the value of the sustainable fashion as well. Cuman pertanyaan gue lebih ke in the marketing communications point of view gitu, apa value yang sebaiknya atau praktisi dari sustainable fashion ini raise up gitu. Karena kalau kita mempromosikan sustainable fashion dengan quote unquote warnings gitu ya, itu kan it's a good story but it's not story that sells gitu kan. Jadi lebih ke challenging-nya kan ke sana, ke marketing-nya. How to sell the sustainable fashions untuk orang-orang yang konsumtif. Sebenarnya sih Mas, kayak big brands like jadi the company I'm working with right now, kita tuh terlibat di Fashion for Good. Jadi Fashion for Good ini global incubation program yang didirikan oleh pendirinya Cradle to Cradle. Partnernya itu tuh big brands like Kering, Stella McCartney. Itu tuh they actually udah transitioning towards there karena mereka tahu ada customer demand nih, bahkan bukan demand lagi. Kalau customer di Global North itu udah mulai pushing the industries to move towards sustainable business process ya. Gitu. Jadi dari segi marketing communication ya, sebenarnya kalau dari si saya sih Mas, sebagai aktivis, saya ngelihat kalau misalnya sustainable fashion dibikin jadi sesuatu yang luxurious, saya sebenarnya kurang setuju. Tapi at the moment that's how people can actually buy a willing finally willing to
buy fashion yang sustainable, karena kan kayak big brands like Stella McCartney, line-nya dia yang lebih lebih conscious, itu lebih mahal, sehingga desainnya juga lebih luxurious, sehingga brandingnya lebih luxurious gitu kan. Jadi orang-orang yang pakai, wah gue beda nih dari yang lainnya gitu. Atau kayak brands like Allbirds. Allbirds itu sports brands, cuman dari desainnya very sleek, very trendy, very high street ya namanya. I'm not really sure about fashion term. Jadi ya sebenarnya again, itu tuh bagaimana para desainer sebenarnya mendesain barang-barangnya sehingga tidak kelihatan kayak sederhana ya, gitu kali ya yang saya, oh very simplistic gitu kan. Kadang-kadang gak orang mengkaitkan sustainable itu dengan minimalis, kayak tadi saya juga menyebutkan minimalistik gitu, padahal dari segi konsumer kadang-kadang kan pengen sesuatu yang beda, luxurious, yang kelihatan mahal gitu. Mungkin gitu kali ya mas ya, cara aku brand boleh, aku boleh add dan share sih yeah. Sebenarnya sedikit gak jadi menarik sih yang Libis bilang, karena aku tuh sebenarnya aku cukup early adopter buat upcycle products. Jadi zaman-zaman mungkin sebelum 2010 gitu ya, 2000 awal, bahkan ada satu produk tas, dan ini ke Dina tadi, fashion tuh cuma baju atau ada yang lain gitu ya. Jadi aku senang mupe banget sama tas mereknya Freitag, itu Jerman. Jadi dia pakai strapnya itu dari bekas seat belt mobil, dan si tasnya itu bahan-bahannya itu dari kanvas atau bekas-bekas tenda gitu, bekas itu, tapi desainnya mereka keren banget. Jadi pakai Freitag tuh keren, dan memang harganya nggak murah. Nah pas 2014 tuh aku sempet di Bali, sempet ketemu sama satu sepatu dan sendal namanya Indosol. Dia itu merecycle, bukan, dia mengupcycle ban-ban bekas motor di Indonesia untuk jadi alasnya. Dan sekali lagi aku beli karena memang desainnya keren. Jadi kalau aku bilang mungkin ya, kenapa orang mau beli juga mungkin ya karena tadi Libis bilang, karena desainnya memang serius dibikinnya, kemudian dan juga bisa walaupun awalnya dan bisa baca pasar kali ya. Nah pertanyaan aku sih sebenarnya sama ya mungkin ke Libis atau ke Kathleen yang sebagai produsen, waktu kalian create the product gitu ya, itu lebih purely pada idealisme bahwa ini kita social impact-nya dulu yang dilihat, atau memang juga profitnya. Jadi kalau misalnya ya itu, kalau tadi kalau Stella McCartney mungkin ke terlalu jadi luxury kan, tapi yang ini aku merek-merek yang si ya itu kayak Freitag, kayak Indosol. Indosol ini merek Indonesia, bikin di Bali tapi di marketingnya di California, maka mereka bikin hashtagnya Balifornia gitu. Buat aku sih keren, tapi karena memang yang mereka pakai juga keren. Buat yang produsen-produsen ini, apakah kalian melihat kayak product development, desainnya itu akan seniat itu ya? Karena kalau aku lihat merek-merek gini, mereka tuh ya kayak IKEA gitu ya, kelihatan sederhana, tapi yang desainnya itu serius sebenarnya. Jadi mereka punya desainer-desainer yang fungsional, selain keren, tapi fungsional gitu. Kan kadang-kadang baju ya kelihatan keren, tapi nggak enak pakai hari-hari. Nah ini benar-benar dipakai hari-hari kan gitu. Sorry, gitu aja dari aku. Actually, untuk untuk upcycling gitu, Liberty Society juga lagi ongoing project on it. Jadi salah satu kita punya tim itu dia passionate di leather, di kulit gitu kan. Ini agak sedikit out of topic dari fashion textile, tapi masih sama-sama topiknya recycle, upcycle gitu. Jadi leather yang kita pakai ini bukan synthetic leather gitu. Yang kalau synthetic kan udah clear it's not sustainable, right? Jadi kita pakai yang namanya upcycled leather gitu. Upcycled leather ini bisa dari tumbuh-tumbuhan gitu, plant based, atau bisa dari kayak waste. Jadi leather waste kayak misalnya dari brand-brand besar seperti Nike, Adidas, mereka tuh banyak banget punya waste yang mereka buang-buangin dari mereka bikin sepatu gitu. Nah dari bahan-bahan itu kita campur, kayaknya ada campurannya sendiri, entah gimana nih temanku yang bikin.
kita campur-campur-campur, and then jadi suatu paste gitu, jadi kayak pasta gitu, and then nanti kita proses, jadi satu lembaran, apa namanya, materials gitu, untuk kita bikin di salah satu produk kita. Jadi mirip sih konsepnya sama yang kayak tadi Kak Lani bilang gitu ya, dari seat belt gitu kan, atau dari other ways gitu, yang kita coba recycle menjadi functional, apa namanya, functional things lagi gitu. Karena kita juga mau coba adopt untuk switch ke circular economy gitu, di mana setiap waste atau barang yang kita punya itu kalau bisa dia circulating terus gitu, kayak muter terus gitu. Jadi hopefully nggak yang sampai ke landfill gitu end up-nya. Gitu sih. Sorry, ditanya gak? Sorry, aku tadi ngomong. Oke, jadi aku ini menarik banget ya. Soalnya tadi aku merujuk kepada yang apa yang Mas Sultan bilang, as a consumer, kadang-kadang tuh kita tuh what we look for values itu kadang-kadang instant value ya. Apa sih untungnya di gue as ini ya, as instantly. Tapi mungkin yang mungkin itu adalah satu tantangan di fashionable, apa, sustainable fashion, adalah salah satunya di bidang desainnya kali ya. Maksudnya kayak desainnya itu harus menarik sehingga orang itu tertarik lah untuk memakai gitu. That's very interesting. Oke, okay, nah. Mbak Dina, sorry. Silakan. Mbak Dina, aku tiba-tiba kepikiran the answer to Mas Sultan's question is if you become part of the movement. Itu jawaban dari saya. Jadi kalau misalnya consumer itu mulai consuming sustainable fashion, it's one way for you to save humanity. You become part of the movement and you are also agent of change. Biasanya pakai bahasa itu. Aku tuh dari tadi sambil mikir gitu, biasanya aku pakai bahasa apa ya? Iya, karena kita harus bikin sustainable fashion itu jadi keren gitu kan, sebagaimana Kandin Aisa itu proud gitu, dia pakai zero waste fashion gitu kan di Instagram. Dan ini juga sama bangganya ketika kita makan tempe gitu kan. Iya, makanya. Bule-bule di sana tempe itu kan produk yang sangat premium gitu. Sementara di sini kita kata-katain mental tempe gitu. Jadi premiumnya itu harus ditwist sekarang gitu sih menurutku. Iya, sih. Ya, oke. That's very, very interesting. Oke, okay. So basically, seperti yang udah gue bilang, bahwa bincang-bincang kita ini sampai jam 9.30, menarik banget ya. Makin lama makin seru juga nih ngomong soal sustainable fashion. Tapi kalau boleh nih ya, to wrap up our discussion tonight, boleh nggak share kira-kira what are your tips untuk orang-orang, kayak misalnya gue deh gitu ya, untuk memulai mengadopsi gaya hidup atau apa sih nih, pendekatan sustainable fashion ya, untuk yang benar-benar zero banget tentang sustainable fashion, apa sih yang mesti dilakukan, mungkin tiga langkah pertama. Boleh, silakan Rifan atau Kathleen atau Libis. I think from me, karena aku juga masih newbie banget, Kak Dina, same like you. Jadi I think apa ya, first step aku adalah gak terlalu banyak shopping ya, as much as I did before gitu. Especially yang aku tahu emang itu gak sustainable gitu, misalnya bahan-bahannya, misalnya kayak dari polyester, kayak gitu. Itu kan plastik, mikroplastik juga gitu kan. Jadi itu sama beli sesuai kebutuhan aja sih. Iya, kayak yang Jess bilang, kadang aku udah mulai biasa ini setiap hari pakai bajunya yang sama-sama terus gitu kan. Maksudnya each week gitu kayak, oh ya pakai baju itu aja lah kayak gitu. Gitu sih Mbak. Oke, nice. Oke, kalau Libis mungkin bisa di-share tipsnya awalnya gitu ya, bisa hidup sustainable fashion itu gimana tipsnya? Awalnya adalah keteguhan hati Mbak. And also, kalau kita bikin komitmen ke diri sendiri, kadang-kadang kan nggak ada orang lain yang tahu. Jadi kalau kita ngelanggar, ya udahlah, kita diem-diem aja. So what I did was, I told my close friends that I was not gonna buy anything for that year. I would commit myself to not buy anything for that year. Jadi kalau misalnya ketahuan beli kan malu ya. Jadi
Jadi that's probably one of the most useful thing I did kayak when I transition to this kind of lifestyle. Ah, I see. Okay, okay, interesting. Jadi pada dasarnya kayak commit and then declare ya, declare to your friends. Jadi kalau misalnya tiba-tiba melanggar tuh kayak malu banget. Exactly. Oke, okay, kalau refund gimana refund? Share tips dong ketika kamu mulai sustainable fashion itu, apa yang kamu lakukan sih? Oke, okay. Sebenarnya kalau misalnya dari aku yang aku tadi sempat sharing soal tersadarkannya gitu ya, mulai soal kejadian di Rana Plaza kan, Fashion Revolution. Jadi sampai kepo tuh harusnya, apa sih, penjahit itu dibayar berapa sih, nyari gitu bener. Tapi yang terus aku lakuin berikutnya adalah lebih ke ini sih, tiap beli sesuatu tuh kayak harus ada apa ya, diagramnya kali ya yang tadi. Jadi kayak benar perlu nggak sih? Terus kalau misalnya memang perlu, masih ada usahain kayak yang mengganjal apa sih, mencegahnya lagi kayak, atau tapi sebenarnya ada yang bisa gantiin nggak sih yang udah dipunya sekarang gitu. Jadi kayak apa ya, bikin grafik buat diri sendiri yang bisa menahan diri sebenarnya untuk nggak belanja kayak gitu sih. Yang pertama itu yang aku lakuin. Oke, okay. Basic. Oke, okay. Jadi pada dasarnya, tapi wah luar biasa ya, sampai mencari tahu ini seberapa sustainable, seberapa ethical kah sebuah fashion ini dibuat, dan juga mikir-mikir lagi ya. Berarti ada diagramnya ya, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ketika harus mengkonsumsi fashion yang baru. Perlu nggak sih? Ada substitute-nya nggak sih di rumah? Ya udah deh, jangan dulu gitu ya. Iya, oke. Oke, baiklah. Thank you banget loh, Kathleen, Libis, Rifan, untuk bincang-bincang kita malam ini. As promised, cuma 1 jam doang. Nah, untuk next-nya, Innovation Talk kita, rencananya kita mau ngobrolin sesuatu yang lumayan menarik ya. Ada dua topik sih, nanti kita bisa pilih sih. Antara Metaverse, yeah, dan juga NFT. Gitu. Itu adalah hal selanjutnya yang akan kita bahas di Innovation Talk nomor 4. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir. Thank you Mas Sultan, thank you Mbak Fika, dan juga thank you Satria dan Mbak Lani yang sudah ikutan bincang-bincang kita malam ini. Thank you banget. So, see you next in our Innovation Talks.